Saya praktekkan di dalam treatment ya. Jadi dari bawah ginjal ini ke bawah. Nah, gerakannya general treatment umum ya, semuanya kena, semua penyakit di situ ya. Apapun ya, semua penyakit apapun insya Allah sudah kena, cuma kita belum fokus seperti tadi ya, belum fokus. Ini general treatment, ibu tiap hari anaknya begini kan, insya Allah ya nyaman ya bu, sehat terus insya Allah ya. Lalu tengahnya ini pas di atas tulang ya, karena ini banyak dagingnya jadi tulangnya nggak kelihatan. Ini udah banyak ya. Nah, ini sampai ini lagi sebatas ginjal kira-kira ya. Nah, ya bagus. Lalu ke bawah lagi sampai di atas selang ekor ke atas lagi. Ya. Ini gerakannya horizontal, ya. Gerakan horizontal ini gerakan yang nyaman insya Allah. Ya, pas di atas selangnya. Lalu ginjal sebelah kiri. Itu ya. Ini kan ginjal kanan ya. Enggak banget. Nah, lalu kiri. Ini namanya general treatment. Sakit apapun insya Allah sudah kena. Ya. Ini anak kita awalnya pun dia bukan karena tidak enak, karena apa itu asing aja ya. Asing sama kita, takut sama saya gitu kan. Kalau sudah ketemu sama uminya, setelah uminya, udah dia nyaman insya Allah. Ya. Besok mau tidur, dia sudah buka baju sendiri. Dia sudah nyaman, justru dia merasa sudah nyaman ya, dia betul. Ya. Nah, kira-kira ibu satu bagian ini, hitungan pertama ini ya, ginjal ke bawah, kira-kira 2,5 menit lah. Ya, kira-kira saja. Lebih juga boleh ya, apalagi anak sendiri lebih lah gitu ya. Yang itu ya ngompa terus ya. Nah ini kalau ngompa terus itu pinjal kanannya di atas ini ya, dari sini ya, dari sini ke bawah.